Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian fikih menggunakan kitab Al-Fiqhul Wadih juz 3 yang disusun oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuki halaman 22 tentang Al-Hadonah. Al-Hadonah, hak asuh. Hak asuh anak. Wa minal ma'lumi lan iku termasuk barang sing wis dikawruhi. Annat tifla utawi sak temene bocah cilik asghira kang isa cilik iku la yastaqillu ora iso mandiri sapa atiflu shagir bi amri nafsihi kelawan ngurusi awak dhewene atiflu shagir bal yahtaju balik butuh sapa atiflu shagir ila murabbiyatin maring wong sing didik tarbi turabbi kang didik nang sapa murabbiyah ing atiflu shagir kang didik, kang rawat. Wa mudabbira tenan sing ngatur, tudabbiru kang ngatur sapa mudabbira su'unahu ing urusan-urusane atiflu shagir. Kal ummi hale kaya dene ibu masalane dalam pamane. Wa hadzal amalu taikrah tindakan ngurusi ngrawat segala macam iku sama diarani apa hadzal amal al-hadonata ing hadonah. Mengasuh berarti. Fal hadonah tumna utawi hadonah iya ya hadonah iku hibzuman ngeksa seseorang la yastaqillu kang ora iso mandiri sapa man bi amri nafsihi kelawan urusane awak dhewe man amma saking sesuatu yuhi kang menyakiti apa ma hi ingman dihindarkan dari segala sesuatu yang menyakitinya. Bitarbiyah dihikran didik man. Dididik, diwarai, bima kawan sesuatu. Yuslihu gawe bagus menopo mahu eng dan man mau. Diarahkan untuk hal yang baik. Katiflin kaya bocah cilik au majnunin tawa ngedan. Wa idha faroqoh, narikane furqoh, perpisahan. Cerai sapa zaujul suami zaujatahu ing istrinya zauj menceraikannya walau lan iku kedue zauj waladun ta anak minha sayang zaujah fa zaujatu mongko utai bojo wadon iku ahaqqu luweh berhak bi hadonatihi kelawan merawat mengasuh daripada walad mau ila ayam bluho temuka yento dewasa apa temuka temuka tak weh ila ayam bluho maring yento temuka maring yento temuka apa umruhu umure walad mau sab'a sinina ing 7 tahun jadi na'udzubillah terjadi perceraian suami istri. Maka hak asuh anak ketika anak itu belum berumur 7 tahun itu ibu-ibu dimenangkan oleh pengadilan nanti untuk mengasuh. Tapi nanti kan dalam pekeh itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang lebih detail dari ini secara global mau ngatas niku. Sebab nanti ada ibu yang sudah menikah, ada lagi ibunya itu tidak pandai mendidik atau ibunya itu memberi percontohan yang jelek misalnya suka berzina dan sebagainya maka itu nanti akan ada aturan tersendiri kalau gitu. Tapi kalau ibunya baik-baik saja terjadi perceraian ibu yang lebih berhak untuk merawat
untuk ngeramut anak-anak sing isih durung umur 7 tahun. Lah selama dalam perawatan ibu, kewajiban nafkah pada anak itu tanggung jawab bapak. Jadi harus dikirimi terus, apakah bulanan, apakah mingguan, dikirimi untuk biaya hidup anak itu. Nah, kalau anak itu belum bisa mencuci sendiri, belum bisa masak sendiri otomatis untuk 7 tahun, itu berarti ya ibu kudu dinafkahi sebagai orang yang membantu masak ke, nyucik ke. Jadi kudu dikasih duit terus. Karo bapak orang kaya ngomong-ngomong sing nakal-nakal kae bar cerai anak tinggal serah ke bojone terus rabi meneh. Wah, enak men. Celingkrak-celingkrik. Iku ora tanggung jawab dosa. Jadi ketika perceraian yo segala biaya yang terbebankan pada anak-anak itu ya diambil alih oleh suami kabeh, dijoli kabeh. Ibuke ngobatno gawa rekeninge jaluk kejol. Suami harus tanggung jawab kabeh. Bapak yang menjadi bapak ya karena wa mu'natul hadhanati utai biaya apa hadhanah mau jenenge merawat mau mengasuh mau iku ala zauji ditimpakan pada suami paronan ora iso murni suami ala wajib kang wajib ala ing atase zauj apa nafaqatu tifli nafaqai bocah cilik mau. Jadi itu biaya nafkah 100% dibebankan kepada bapaknya. Meskipun dirawat oleh ibunya. Orang kena enggak alasan salah ini, kok tak jaluk tak rawat aku, kok malah dijaluk di ini. Ya enggak memang aturannya, kalau masih 7 tahun ke bawah itu ya ibu. Dan bapak tetap harus tanggung jawab. Ora kena ngene alasan-alasan yang tidak syar'i itu. Wa ba'da mudhiyyi sab'i sinina lan sa'use lewate umur 7 tahun yukhayyaru dipersilahkan milih. Ya, go. Rawis umur 7 tahun ke atas. Ya. Dipersilahkan milih. Aku milih bapak wae, aku milih ibu wae, gabunge. Bismillahirrahmanirrahim. Baina walidayhi antara dua orang tuanya tadi. Fa ayyuhuma maka ing endine walidayhi ikhtara milih sepati flu sulima maka diserahke sepati flu ilahi maring ayyuhuma. Wali hadzana tilan iku ing dalam hadzana merawat apa jenenge mengasuh mau surutun utayana pira-pira syarat al awal kase pertama iku antakuna yen to ana sapa al hadzinatu sing merawat ibu sing merawat iku akhiratan berakal ibu edan ya ora punya hak-haknya dicabut serahkan ke bapak. Asani kami roro ku antakunan yang tak ono sopo al-hadina iku muslimatan wadun sing muslim. Ida kana nalikane ono sopo al-mahdunu bocah cilik sing di apa jenenge dirawat mau iku musliman dia muslim sing diasuh mau asal itu karena berteliku antakuna yang tak ada ngono sopo hadinah iku mukimatan manggon fil baladi yang dalam negara
Nah, malah pelayan ning ndi-ndi malah kerja jadi pembantu ning Malaysia. Pembantu ning Hong Kong ya wis. Haknya dicabut. Arabiyong utawa kaping papat. Oh iya ya. Bu, saya sarankan santri-santri sami atas lip aja di pikiran seneng jadi pembantu ning gone non muslim ning Hong Kong, Taiwan, ning Jepang. Tetapi teng yo ora enak. Sak ora enak enak ning omah. Sak sepikir-pikirin nak gelem kerja mangan tele yo iso jagung yo iso. Ya mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ora perlu kudu pelayan jadi apa? Jadi pekerja apa? PTKW rausah nak iso. Nak iso ngoten. Nak iso wis kadung yo wis. Ning iki kanggo sing durung-durung wong santri atase alumni kok ngono mamane tak kira aja lah. Kalau mereka di negara lain dan non muslim piye wis. Arek wis kathah kejadian ya wis jadi kurang pas lah secara syariah. Termasuk aja jadi agen penyalur. Nak sing lanang ra apa-apa lah aman dhewe ra ana. Orang semusuhnya bekerja-bekerja bangunan amat lah. Allah biuta kaping bapak diku antakuna yang do'ono sopoh habinah iku afifatan iki gairah fasiqo. Nah ibune nyembrono misalnya ya dicabut baknya. Antakuna alhamdulillah kaping lima iku antakuna yang do'ono sopo habinah mau iku aminatan ayo kaya roka ina ora berkhianat Allah takuna nomor 6 Allah takuna yang dorano sopo habinah iku amya'a buta wala bakso alan orang duwe penyakit lepra albiya penyakit sing pokoknya sing bahaya. Aubiyah kaiku inggam habinah maradun utai loro layur jaga ngurasa diharapkan apa buru uhu warase marad. Sekarang ini kita akan memasuki bagian besar lagi yaitu tentang tindak-tindak pidana dan hukum-hukum pidana al-jinayat. Al-jinayatu al-jinayatu strategiku al-jinayatu tindak-tindak pidana yang suruh terjadi ba'dul ahayin yang sebagian pira-pira waktu apa an-niza'u pertentangan asyadidu kang banget baina syakhsaini antara dua orang atta akhaza sehingga mengambil huma yang syakhsan apa ghadabun syadid kemarahan yang sangat. Kaya petulu mongko mateni ngono sapa ahaduhuma hu ing koncone au yadribu ta mukul ngono sapa ahaduhuma hu ing koncone bisikini kelan peso au nahwihi ta sebare sikin wa hadza utaini ki wa mateni uta melukai iku sama diarani apa hadza al-jinayata yang aran tindak pidana wal-qatil utai si pembunuhnya al-gharibu utawa si yang melakukan apa yang melukai yang memukul, yang melukai iku sama diarani sapa al-qatil al-janiya yang pelaku pidana wal-maktulu utai wong sing dibunuh al-maghribu utai sing dipukul diarani majniyan aleh ing wong sing apa
menjadi yang di yang saya pelaku pidana karo objek-objek pidana. Objek pidana itu orang yang dibunuh atau yang dilukai. Wa mimma lan iku termasuk barang la syakka ora ana keraguan iku maujud fihi ing lemma anna hadza amala utahe sak temen iki lah tindakan iku rayubihu ora memperbolehkan hu ing hadza amal tindak pidana ini dilarang keras tidak dibolehkan apa syar'u syara' wal aku akal sehat juga tidak memperbolehkan bahwa utawi tindakan muhadal amal iku haramun hukume haram pot'an kelawan pasti mulane sebetulnya betapa orang tidak menghargai nyawa sesama muslim, kehormatannya tidak dijaga hanya karena perbedaan dalam menyimpulkan dalil. Itu kacau tenang sahabat niku. Apalagi karena sebetulnya yang nuntun untuk berbuat itu adalah nafsu untuk berkuasa saja. Waqatul nafsi utai membunuh jiwa iku ala salah sati anwa'in ingat resi telung macam amdun mahdun sengaja murni khotoun mahdun kesalahan murni tidak sengaja murni. Amdun mah khotok, amdu khotok. Sengaja tapi keliru. Bal amdul mahdu mengkautai sengaja murni. Wiyaya al amdul mahad. Iku ayak sida yang menuju sopa al jani. Pelaku pidana ayil qatil itu sesang pembunuhnya. Ketika dia melakukan itu, dorba saksi yang memukul seseorang mau orang ngakon ini bisyai'in oleh mukul nganggu sesuatu yang turu kang iso maten nyopo syek bil ghalibi dalam kaprae ya kaprae umumnya ngono iso kang membunuh kok dia lakukan dengan itu dikatakan dengan sengaja kayak gitu itulah yang dimaksud dengan amdun mahdun sengaja murni. Kasih kini kalau dini pisau ma'akos biljani serta ini renuju resengaja pelaku pidana likotrihi maring mateni asyakhs wahina izin yang dimenalikannya kalau yang mau amdun mahdun yajibu wajib apa al-kisos u-kisos al-jaza upi wales nyawa berbalas nyawa sing mateni yo dipateni genti alal jani ngatasi pelaku pidana jadi mulane wong sing mateni dihukum mati ya, hukum itu juga baik kenapa orang tidak semena-mena untuk membunuh orang lain kepeden ini, oh, aku mati ini tiwas menang bisa mati ini. Aku juga bakal kalah, wong bakal dihukum mati. Katanya hanya beberapa hari tok. Jadi masalah kisos ini saya respect dengan Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu misalkan ada seseorang membunuh seseorang, terus sudah terbukti semua di pengadilan sidang. Sidangnya ya cepat. Katakan 15 hari wis putus. Ora rumit ngono. Ah, udah nekano seksi putus ke arah yang jedet 15 hari.
Bareng iki dikurung ngono paling 15 hari. Karo kon tobat kon apa, tapi tetep engko dikisos. Hari Jumat, badal Jumat ngono kuwi. Sirahe dikerudungi nganggo kain putih ngono kuwi. Nang kono dikon maca syahadat sik, istighfar sik. Bar kon lungguh ngono karo bingkrok ngene iki. Aku tau delok ngono. Terus kerudungnya langsung disingkap dhuwur sithik gulune ketok sampai pecang sekali pas nang glundung ngono pegel langsung glundung kuwi didelok wong pirang-pirang nalika aku melu delok nalika Jumatan tapi ana apike aku ning kono 4 taun niku hanya terjadi 2 kali tok berarti ya ana apike dadi penjara ora kebak wong dak. Dan orang ketakutan untuk membunuh. Aku mati ini percuma bakal aku ya mati. Dan singkat tak tahu hanya berapa hari, katakan 1 bulan. Proses persidangan kemudian dia ditahan sementara, kadang-kadang tahan seminggu tak langsung gulek jinun sumai. Gelundung gitu tuh. Sehingga tidak mudah orang membunuh seseorang yang lain. Kacek pirang dinotok kasarane orang atek sewulan wis glundung gurune wis glundung lah tapi nggih tapi keluarganya bisa memaafkan Aljani itu. Nah, kenapa keluarga diberi kemenangan untuk memaafkan? Karena pembunuhan itu bisa terjadi apa? Yang tidak sesuai aslinya, tidak hakikinya. Contoh ada seseorang kawannya tertusuk belati di dadanya. Dia kesakitan sekali. Untuk meringankan itu dia mesti minta memaksa kawannya untuk mengambil itu. Belati yang menusuk dadanya itu suruh diambil. Dia tetap lorok badannya diambil, tapi lebih sakit ketika belati itu masih menancap di dadanya. Dia minta untuk diambil. Pas diambil, wong kampung teko, dia tertuduh sebagai pembunuh. Padahal dia nolong yang bunuh orang lain, si pembunuh yang sudah lari. Nah ini kan menjadi tertuduh pembunuhan. Kisos. Dan nak ngantai orang di Singapura dia dikisos padahal dia tidak salah. Ya insuk besok, kapan dia sabar, besok untuk ijel karo Gusti Allah, suarganya Gusti Allah. Tapi memang nggak bisa di apa dihindari susah itu sekali ngono-ngono susah pilihin doh nah, bukan kamu siapa yang bunuh wong nyatane kamu yang megang berarti dan pas bertuturan darah padahal itu nulung makanya kadang keluarga akan memperhitungkan wong itu pantas pembunuh ora. Nah, ora pantes iki mungkin iki hanya karena situasional aja ya, ngono mau. Terus dimaafkan aja. Ya maafkan itu ada 2 macam, ada maafkan sama sekali, ada yang maafkan dengan bayar dia. Sing biasa minta dia. Diahnya itu disebut diah mughallazah. Wajibat mongko wajib alaihi ing atase aljani apa dia pun mughalladzatun dia mughalladzah dia yang diperberat yaitu apa 100 unta tapi nanti ada jenis-jenis tertentu yang harus didatangkan wa saya tidak bakal teko apa ketika mengenai dia mughalladzah wal khata'u utawi pembunuhan tidak sengaja al mahdhu kang murni yaitu contohnya ayarnya, iku yento, melempar sebuah syaksu seseorang.
ila syai'in maring sesuatu katoili kaya jene manuk ono manuk ditembak ning dhuwur wit-witan jebul ning wit-witan kuwi ono wonge lagi ngrunduk manuk kuwi ora ketok karena mendung ketoke mung manuk tok to dadak ono wong sing lagi ngrunduk manuk-manuk kuwi ning dhuwur wit-witan Fayusi dimongo ngenani ngenobo saksu mau rojulan akhar yang laki-laki lain Faya ketulu mongo mateni ngono sepa saksu hu yang rojulan akhar Wahina izin Nah yang dimalikannya kaya ngono mau sama sekali tidak sengaja Para kisos mongo rano kisos Iku maujud ala romi yang ada sesing melempar Panah apa-apa Tidak menani jantungnya mati Baya wajibu balik wajib lizalika krono arah ini mau Al-Khotul Mahdumu Apa diatun mukhafafatun dia Dia itu denda yang diringankan Bur alal akidati yang atas keluarga Ini dalam Islam ini keluarga itu tanggung jawab kalau terjadi pembunuhan tidak sengaja. Konite lo keluarga ni kamu. Padahal bukan pelaku. Mu'adzalatun kang dicicil apa dia mau alaihim mengatasi akilah keluarga. Fi muddati salasi sanawatin Indra mongso telung tahun kon nyicil Yuk khadu kang dicipuk menopo Yuk khadu kang dicipuk akhir kuli sanatin indra akhir saben-saben setahun Apa kodiru solusi seukur sepertelon Minha sayang dia mukhafafa Nah sing dimaksud akhirah mau kon urunan mau selama 3 tahun Padahal pelakunya bukan dia Wal akilah tu te akilah hum ya akilah iku asobatul jani Asobai keluargane wong sing pelaku pidana sing ora sengaja Ma ada abarohi selain bapak ibune Wabnahu lan anake aljani Rahafi dahulan putune aljani Jadi kuingko Sing jenenge Apa Kakak-kakak adik-adik Pak Dene, Pak Li Sama arah bapak Niku kudurunan Padahal akeh Satu sontoy Senajan nontonnya sembarangan Orang kudu tertentu karena mukhafafa. Sak murah-murah onto yo, ono 20 juta nih. Nak satu sih 1 miliar. Tetap memberatkan ya. Jadi ku abe itu penurunan kabeh selama 3 tahun. Wa amdul khotok lan sengaja sing luput pertengahan. Wa ya amdul khotok iku ayat lek sida. Yang tanuju sopa aljani pelaku pidana Dorba saksi ing mukul seseorang Sengaja dia mukul Tapi bima kelawan alat layak turu kang ora mateni ngopo ma Gua diban Enggam kaprae Contohnya piye Kaam dorba kalau kita mukul sopa wong hu ing wong liya Sopa aljani hu ing syakhes Bi'asan khofi, bi'asan kelawan tongkat Oleh mukul alam khofi batan Kelawan alam, dor batan khofi batan Untuk mukul alam itu mati Saya mutu mau mati sebab mabruk Ono guru biasanya gak garisan kok kayu itu Di sebelah ini jodohnya murid Kata-kata garisan tipis itu gak apa-apa Beda dari mati
idne ambruk kota. Lah piye ambruk kota hukumane? Wahina izin lanjut nalikane ambruk kota mau. Kalau kisos monggo ora ana kisos iku maujud. Ala jani ing atase pelaku pidanane. Ora dikisos tapi bal tajibu. Balik wajib apa diatun mughalazatun. Dia mughalazah tapi dibebankan kepada keluargane ala akhirati ing atase akhirae. Akhirae aljani. Muajjalatun turdi di tempo fi muddati salasi sanawat ing mangsa 3 taun. Mulae nggih. Sedulur kandung, sedulur kandung. Lebih khusus sing lanang-lanang niku kudu toto-toto kalau terjadi kecelakaan-kecelakaan ora sengaja ngono kuwi mau. Termasuk wong sing nyepir mobil nabrak. Nggih. Nabrak wong. Nabrake karena kesalahan dari pihak sing nyabrang. Nggih. Mboten niku mengke nggih kena satu sonto niku. Dan dibebankan kepada akilah keluarga. Adike, kakake, paklike, padene, turunan kabeh. Selama 3 tahun bayari niku, padahal iku kan mau. Tak sing mughalazho iku bisa sampai 3 miliar. Nak sing mukhafafah 2 miliar. Sak mulake kuwi dibebanke ning keluarga. Keluargane sithik tok ora wong siji iso. Nah, pemone familine sing saya urip katakan derek 6. Nak 3 miliar ora 500 jutaan kuwi. Dibebankan 500 juta. Abot nggih. Itulah masalah pidana kados ngoten. Kula kudu ngati-ngati aja tiru-tiru sing wong jedar. Ngalah ke kedai saudara muslim dengan seenaknya sendiri. Kaya ini hukumannya gede ini kok bisa nyembrono. Walhamdulillahirabbil alamin.